أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسخرنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengannya kita akan mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar hari ini ingin mengajak sidang Jumaat sekalian memahami satu lagi isu penyelewengan yang makin drastik menyerang kesejahteraan hidup umat Islam hari ini, terutamanya terhadap kesucian akidah umat Islam melalui khutbah yang bertajuk Percanggahan Fahaman Syiah Imaniyah dengan Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum Malaysia adalah sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi berlandaskan acuan atau metodologi Ahlussunnah Wal Jamaah. Dengan berlandaskan paksi ini, akidah, syariat dan akhlak rakyatnya sentiasa terpelihara sejak ratusan tahun, sehingga menatijahkan keamanan dan keharmonian yang berterusan sebagaimana yang kita kecapi sehingga ke hari ini. Melalui pegangan yang teguh dan pengalaman yang konsisten terhadap prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah, anasir-anasir penyelewengan yang selama ini cuba menggugat kesucian agama dapat dibanteras dengan pantas dan tuntas. Hari ini umat Islam sekali lagi diterjah dengan isu penyelewengan yang telah lama bertapak di tanah air kita. Cumanya akhir-akhir ini ia menjadi semakin menular. Penularan ini jika tidak dibendung dan tidak disekat dengan kadar segera, bukan sahaja akan menghancurkan kesatuan umat Islam, malah lebih teruk dari itu, akan menggugat kesucian akidah umat Islam melalui berbagai virus pemesongan dan penyelewengan yang sangat terkandung dalam fahaman ini. Jika langkah berjaga-jaga dan tindakan yang sewajarnya tidak diperkasakan, pertumpahan darah dan pencabulan hak umat Islam sebagaimana yang telah berlaku di negara-negara Islam yang lain akan terjadi di negara ini pula. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran yang dimaksudkan ialah ajaran Syiah Imamiyah. Oleh kerana ajaran Syiah Imamiyah ini bertentangan dengan pegangan Ahlussunnah Wal Jamaah, maka Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus telah mewartakan fatwa yang bertarikh 27 Februari 1998 yang menyatakan bahawa umat Islam di negeri ini hendaklah mengikut undang-undang Islam dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan
segi akidah, syariah dan akhlak. Ajaran Islam selain pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak. Dengan yang demikian, penyebaran apa-apa ajaran lain selain pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dilarang sama sekali. Sidang Jumaat yang dikasihi, sebagai langkah berjaga-jaga dalam menghadapi golongan ini, kita harus mengenal pasti ciri-ciri mereka dan penyelewengan yang mereka lakukan supaya tidak terjebak ke dalam lubuk mereka tanpa kita sedari. Ulama berkata, saya belajar kejahatan bukan untuk mengikutnya, tetapi untuk membenteng diri daripada terjerumus ke dalamnya. Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, orang yang terjerumus ke dalam suatu kesesatan ialah orang yang tidak mengenali kesesatan tersebut. Bagi memberikan gambaran sebenar mengenai Syiah Imamiyah ini, mimbar pada minggu ini hanya akan menyelaraikan beberapa penyelewengan terbesar kelompok sesat ini, khususnya berkaitan dengan akidah dan ketuhanan, kerana keberbahayaannya yang sangat besar sehingga boleh membatalkan akidah seseorang Muslim. Antara penyelewengan Syiah Imamiyah berkaitan perkara ketuhanan ialah, pertama,